تفضل. انا كنت كنت في حرب تموز، كنت اساعد الروافض في حزب الله، هل اثر على ذلك؟ اما السؤال الثاني فضيلة الشيخ، بس عفوا حقيقة، هل عدت من ذلك؟ هل عدت الى رشدك وتبت الى الله من هذه المساعدة؟ نعم، كنت اساعدهم ضد اسرائيل، هكذا كان نيتي، هل احاسب على هذه النية؟ طيب نعم، على هذه النية. انقطع الاتصال مع إيهاب من لبنان الذي قال سماحة الشيخ إنه كان يساعد الرافضة عندما كانوا يدعون أنهم يحاربون إسرائيل معتقدا أنهم على حق، وهذه المساعدة من سماحة الشيخ هل يأثم عليها وقد عاد وتاب؟ أنت إذا كان قصده هذا عن جهل منه لعل الله يمنع بالتوبة النصوح، وإلا الحقيقة خطير مساعدة الرافضة على المسلمين، ما يجوز، لأن معاونة غير المسلمين من نواقض الإسلام، لكن أرجو إن شاء الله أن يتوب إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. Berikut ini video lama sebenarnya yang diangkat kembali oleh sebagian YouTuber di hari ini. Tujuannya tidak lain untuk mendistorsi pemikiran kalau Wahabi itu fatwa-fatwanya selalu sesat. Mereka sengaja mengangkat kembali, mendaur ulang kembali dengan tujuan menjelek-jelekan Wahabi, dengan tujuan menolak agar orang-orang semuanya menolak Wahabi, menggorengnya dengan berbagai macam cara agar umat Islam, sesama umat Islamnya saling membenci. Sebenarnya ini divide it ampera ya, adu domba yang dilakukan oleh orang-orang Islam yang fasik ya, karena tujuannya memecah belah umat Islam, kemudian mendaur ulang langkah-langkah yang dahulu kala, fatwa-fatwa dahulu kala, dengan tujuan agar timbul perang baru di dalam umat Islam yang diharapkan umat Islam Indonesia ini perang dengan umat Islam Saudi Arabia. Ini kalau kita melihat motifnya seperti ini, karena tidak sedikit ya. Apa penyebabnya? Yaitu fatwa Syekh bin Baz dahulu kala ketika ditanya bagaimana kalau membantu Syiah Rafidhah di Lebanon itu. Dijawab oleh Syekh bin Baz, bukan membela Palestina, membantu Syiah Rafidhah. Pertanyaannya itu membantu Syiah Rafidhah ya, yang sedang memerangi Israel gitu. Nah, kalau karena Allah Subhanahu wa taala membantu Syiah Rafidhah, menurut Syekh bin Baz yang sudah tiada beliau, Allahumma ighfir lahu, itu karena ketidaksengajaan, ketidaktahuan itu dibolehkan. Kemudian YouTuber ini juga mengambil fatwanya Syekh Nasiruddin Albani. Bagaimana sikap Palestina yang sekarang ini, yaitu wajib keluar atau mengungsi ke daerah lain. Ya, dalam kondisi yang terjadi di Palestina tentu kita tidak tahu bagaimana masyarakat Palestina. Seandainya memang ingin membunuh rakyat Palestina secara keseluruhan, satu bom aja misalnya diledakkan, nuklir diledakkan di Palestina, itu akan hancur, termasuk Israelnya sendiri akan hancur, sehingga ditempuh peperangan-peperangan seperti itu. Nah, bagaimana yang sebenarnya? Ya, itulah strategi perang yang dilakukan oleh Israel dengan tujuan
menghilangkan Palestina dari bumi Palestina. Tapi bagaimana sikap syariat, inilah yang menjadi kendala. Apakah perang yang sekarang ini sama dengan perang di zaman Rasulullah? Rasulullah saja kalau kita lihat, ketika menghadapi kendala di Mekah, harus hijrah ke kota Madinah, menyelamatkan akidah para pengikut-pengikutnya. Kalau di Israel, perang Israel dan Palestina ini juga perlu ditinjau secara syar'i lebih jauh lagi. Sudah puluhan ribu, mungkin kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi ini, menangis dan marah kepada umat Islam itu. Bayangkan saja, negara-negara Islam saja tidak ada yang mau menerima yaitu Palestina gitu. Nah, negara mana yang bersedia misalnya menerima Palestina? Ini kan belum ada yang mengiyakan negara Palestina, karena berarti hilangnya Palestina. Yang dikhawatirkan hilangnya Palestina itu. Nah, usaha-usaha dari ulama-ulama masa lalu itu, seperti Syekh Nasruddin Albani, seperti Syekh bin Baz, itu kan berbicara kualitas. Kualitas para, yaitu para mujahid, orang yang berperang tadi, kalangan mujahid yang berperang tadi, itu kualitasnya seperti apa. Kemudian yang kedua, menyelamatkan rakyatnya. Sementara di sisi lain ada kepentingan Rafidhah yang berusaha mengambil alih Palestina, bukan saja dari Israel, tapi pasti juga kalau sudah Rafidhah yang menempati, nanti akan seperti Irak itu. Pada akhirnya orang-orang Syiah dari Iran pun banyak yang berdatangan ke Irak, tinggal di Irak gitu. Itu satu contoh. Demikian juga kalau pada akhirnya Rafidhah yang memenangkan perang di sana, intinya dari Israel lari ke Rafidhah, ini juga akan menjadi masalah bagi Palestina gitu. Mungkin seperti itu ya. Mari kita dengar bersama dulu apa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz ini. Ketika ditanyakan tentang Rafidhah kepada seorang penanya oleh presenter sebuah TV ya. Ini dari video masa lalu ini. Ana kuntu fi harb Tammuz, kuntu usa'id ar-rawaq fi Hizbullah. Hal utar ala dhalik? أما السؤال الثاني فضيلة الشيخ، بس عفوا حقيقة هل عدت من ذلك؟ هل عدت إلى رشدك وتبت إلى الله من هذه المساعدة؟ نعم، أنا كنت أساعدهم ضد إسرائيل، هكذا كان نيتي. هل أحاسب على هذه النية؟ طيب نعم، على هذه النية. قطع الاتصال مع إيهاب من لبنان الذي قال سماحة الشيخ إنه كان يساعد الرافضة عندما كانوا يدعون أنهم يحاربون إسرائيل معتقدا أنهم على حق، وهذه المساعدة من سماحة الشيخ هل يأثم عليها وقد عاد وتاب؟ من تاب إذا كان قصده هذا عن جهل منه، لعل الله يمنع بالتوبة النصوح. وإذا الحقيقة خطير مساعدة الرافضة على المسلمين ما يجوز، لأن معاونة غير المسلمين من نواقض الإسلام. لكن أرجو إن شاء الله أن يتوب إلى الله مما حصل. وهذا كبير مشايخهم وعلمائهم الألباني صاحب الفتوى المشهورة، حينما سألوه أهل الضفة الغربية هل يجوز أن يخرجوا ويهاجروا إلى بلد ثانية، قال الجواب يجب أن يخرجوا. يا أخي itulah. Ketika ditanya bagaimana, apakah perlu keluar dari Palestina, rakyat Palestina menghadapi kondisi perang-perang yang terjadi di sana itu yang tidak memungkinkan bagi mereka, yaitu yajib ayyah ruju, wajib keluar dari Palestina. Nah, ini kemudian dijadikan sebuah patokan oleh kelompok yang anti Wahabi untuk menyalahkan Wahabi, kan lucu ya. Padahal ini kan pandangan syar'i.
harusnya dijawab gitu. Lah orang-orang Indonesia seperti Idrus Ramli kan cuma suara-suara di apa ya, seperti Idrus Ramli, seperti siapa itu, orang-orang yang anti ini. Ini kan cuma ada di Indonesia, kuar-kuar. Kalau disuruh berperang sendiri ke Palestina ya nggak mungkin maulah mereka gitu. Pasti menggunakan berbagai macam alasan. Contohnya dulu pada waktu peristiwa di Ambon misalnya, mana ada dari mereka itu yang kemudian menolong saudara-saudaranya yang dibantai itu di Ambon dulu. Ini satu contoh saja dulu ya, dulu ini peristiwa dulu. Apalagi ke Palestina, mereka cuma omong kosong itu yang kemudian mereka itu berbicara Palestina dari Idrus Ramli dan siapa. Suruh berangkat sendiri ke Palestina mereka tidak akan berani itu. Cuma gagah-gagahan belaka gitu. Tidak mungkin mereka kemudian, apakah Indonesia bisa menampung saja, enggak mungkin itu. Jadi kalau artinya mereka memang juga menuntut supaya rakyat Palestina menjadi mati di sana gitu. Ini yang tentu saja merupakan sebuah kebiasaan yang salah yang selalu digunakan oleh kelompok-kelompok yang ingin, yang tega-teganya melihat Palestina seperti itu, walaupun di sisi lain memberikan sumbangan, tapi di sisi lain tak mau menyelamatkan rakyat Palestina. Bagaimana cara yang terbaik menyelamatkan rakyat Palestina? Apakah dunia Islam sanggup menolong Palestina itu kan? Mestinya seperti itu. Bukan hanya kuar-kuar. Yang dibutuhkan tuh kehadiran seluruh umat Islam sebagaimana yang dikatakan oleh Khalid Basalamah. Yang dibutuhkan tuh kehadiran. Artinya tenaganya umat Islam di dunia ini untuk bisa bersatu, datang ke Palestina, membantu rakyat Palestina berjuang di Palestina. Apakah semua umat Islam ini bersedia? Kan tidak. Nah, pandangan-pandangan itu yang kemudian menjadi dasar-dasar mengapa rakyat Palestina harus hijrah. Bukan disuruh mati bunuh diri di sana. Kecuali kalau memang ingin membasmi masyarakat Palestina dengan cara seperti itu, sehingga dibombardir oleh Israel terus-menerus, dijadikan bahan latihan. Jadi ini pandangan mengapa muncul pandangan-pandangan seperti itu dari ulama-ulama salafi itu. Ini saja barangkali dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Mudah-mudahan ini bisa menjadi cermin. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kaca pelajaran kepada kita sekalian untuk tidak hanya bisa berkuar-kuar di internet. Kalau memang punya kemampuan untuk jihad ke Palestina, saya serukan jihad ke Palestina. Tidak omong kosong belaka gitu, seolah-olah pemberani, padahal pengecut. Ini yang tidak diharapkan terjadi di kalangan umat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sekalian menjadi orang yang benar-benar mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita dibimbing menjadi mujahid-mujahid yang benar-benar dan bukan pengecut, hanya kuar-kuar di rumahnya berbicara wahabi-wahabi, kenyataannya penakut dan pengecut. Itu saja dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.